masih tandem akan menjadi gol yang kedua untuk Sari kembali, sayang perkembangannya terlalu pelan. Sari pun kepada Sarimi. Oh, Sirin salah. Kepada Tantowi. Lain, Sarimai. Sarimai terjatuh. Aduh, salah kayak Sarimai. Masih di belakang Sari pun ya, Sarimi. Sarimi juga bergeser ke Sirin. Masihnya kayak di sana. Terus ke Sohir, masihnya kepada nomor 11. Lari kencang seperti anjing melalui mesir. Apakah yang dipukul? Masihnya kepada Sohir yang tadi. Sangat bagus terutas dari Sangyanda kepada Tohir. Terasun datar dari Tohir yang dimaksud. Masih lelongi masihnya kepada Tantowi. Pendiri Tantowi kuasai bola. Rosso langsung ke arah calon masuk. Sudah sangat lelongi tadi. Masih Saripi. Kanda Saripi tadi masihnya. Masih dari kosen nomor mengusul kelas, kosen bola, pendek walaupun mengusul 8. Mainkan kepada masih tengok tengok temannya. Tidak ada kawan yang mendekat. Melebar kepada nomor mengusul 11. Terupas kepada nomor mengusul 10 dari kosen. Kosen bola. Masihnya kepada Tohir. Halo. Sekarang masih bola nomor mengusul 16. Kumpul lagi masih kosen bola. Ternyata Tohir tidak mengusul bola. Masih Tohir di sana berjalan sama Uci. Ya masih Tohir, satu lawan satu dengan Rusi, masih Sarimi, atau Suri, Bebe. Jauh kepada Tantowi, ya masih lolos Tantowi sendiri. Berhadapan langsung dengan nomor punggung 3, masih Tantowi, masihnya pada Ganden. Ganden diterupas atau tidak? Oh, ternyata si Untuk masih. Masih ada di nomor punggung 19, terupas kepada Gombo. Ternyata terbaca apa pergerakan daripada Abi Gunung Mahirin umpankan saja di Mahirin ke bola pendek kepada Gander akan kecewa sayang sekali wajah Ibu masihnya kepada Gunung masih boleh Gunung bekerja sama dengan Gander akan dikuasai oleh Gander kepada Ruli sayang sekali terlepas itu tadi tidak menemukan arah hanya mengakibatkan auto dikuasai oleh Gosen Kalibaru passing yang kurang tepat tadi dari Kalibaru masih dua antara Ucin dengan nomor 11 akan yang dimainkan oleh Ucin lolos ke depan satu kalau satu dengan Pakin Alhamdulillah Angkat saja kemulut gawang namun sayang sekali bola dapat dikuasai oleh si penjaga gawang dari Alaska. Alaska sekarang menguasai bola melebar di sisi kanan pendek saja nomor punggung 10 di sana yang dituju nomor punggung 20 sekarang masuk yang dituju dari Alaska masih menguasai bola di sana namun lebih dekat si penjaga gawang dari Persegam saudara hanya lemparan ke dalam saja Persegam nomor punggung 7 Persegam Pembiran melebar dari Alaska sekarang menguasai bola nomor punggung 3 umpan tarik ke belakang nomor punggung 7 yang menguasai bola bakal pintu belakang di penjaga gawang menerima bola tendang saja melebar melebar di sana nomor punggung 3 menguasai bola melebar sana ke depan maksudnya nomor punggung 4 menguasai bola angkat ke depan namun sayang sekali umpan dari Alaska kurang begitu dan saudara hingga dapat dibasahi oleh si awal belakang dari Persegam namun bola dapat diputar kembali dari Alaska nomor punggung 7 berputar bola terjadi dengan dibayang-bayang saja oleh Ricky nomor punggung 9 belakangi Persegam umpan tarik ke belakang Alaska masih Alaska masih bola umpan tarik ke belakang lagi si penjaga gawang sekarang menerima bola.
masuk saja. Wahyu sekarang nomor punggung 9. Umpan ke sebelah kanan, umpan ke kiri, sana sana. Masih alasan muasai bola Wahyu. Masih Wahyu di sana muasai bola. Umpan masih bola di kotak petik oleh si Jumar Gondol. Dan sayang sekali bola dicuri saja dari